Saudara-saudari yang terkasih. Setelah mendengar perumpamaan yang diberikan Yesus mengenai bendahara yang berbuat curang namun dipuji tuannya, mungkin ada di antara kita yang berpikir, "Ah, enak juga bersikap seperti bendahara yang curang." Berbuat korupsi Lalu, sebagian kecil hasil korupsi dibagi-bagi ke gereja dan lembaga amal, maka kita akan mendapat doa-doa yang baik dari gereja dan orang-orang yang ditolong. Dengan demikian, meski berdosa tetapi bisa hidup enak dan mendapat keselamatan, karena tetap didoakan oleh orang banyak. Suatu pemikiran yang mungkin terlihat cukup cerdik. Apakah memang demikian maksud perumpamaan Yesus? Jika diperhatikan dengan baik, cerita sebenarnya tidak ditutup dengan kata-kata. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Tetapi ditutup dengan kata-kata sebagai berikut: "Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Kata-kata penutup Yesus tersebut sebenarnya mau menyindir anak-anak terang yang terkadang kurang kreatif lurus-lurus saja dalam menjalani kehidupan atau pelayanan. Dalam hidup keseharian, hal ini begitu terlihat. Orang yang mau meningkatkan penghasilannya dalam keluarga, ia akan berpikir keras bagaimana hal itu bisa terwujud. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya, sehingga kreativitas tercipta. Jika menghadapi tantangan dan kegagalan, maka ia akan berpikir lebih keras lagi untuk bangkit dan mencari alternatif-alternatif lain sampai pada akhirnya pendapatan bertambah sebagaimana yang diidamkan. Hal ini berbeda dengan proses yang terjadi. Misalnya, dengan program peningkatan peserta anak-anak yang mengikuti pendidikan agama, mungkin pada awalnya ada usaha-usaha dan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Akan tetapi, ketika menghadapi kendala, biasanya langsung menyerah dan berhenti. Pada umumnya, jarang ditemukan. Pemikiran-pemikiran dan usaha-usaha yang lebih keras lagi untuk sampai pada penambahan jumlah anak-anak yang ikut pendidikan agama. Pemikirannya mungkin sederhana, yakni karena bekerja untuk Tuhan dan juga diiringi dengan doa, maka semuanya akan dimudahkan oleh Tuhan. Dan jika belum berjalan seperti yang dipikirkan, maka artinya Tuhan belum menghendaki. Saudara-saudaraku, Tuhan sebenarnya menghendaki agar kita yang berstatus istimewa, yakni anak-anak terang, suatu status yang melampaui anak-anak dunia, seharusnya. Anak-anak terang, atau kita semua bisa lebih hebat dari anak-anak dunia. Harusnya, anak-anak terang memiliki daya juang yang lebih lagi saat menginginkan suatu capaian bagi apa yang Tuhan rencanakan. Sayangnya, hal ini tidak banyak disadari oleh anak-anak terang dan mungkin sekali anak-anak yang terang yang demikian adalah kita juga. Maka mari kita lihat hidup kita sejauh mana kita selalu berupaya untuk lebih keras lagi mewujudkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dalam pelayanan-pelayanan kita, Tuhan memberkati.